pembahasan yang ketujuh tentang karakter dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pembahasan ini, penulis Hafizahullah taala menyebutkan 21 poin penting yang patut untuk kita ketahui bersama. Poin yang pertama tentang penghormatan para sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amr bin As radhiyallahu anhu pernah berkata, Tak ada seorang pun yang lebih aku cintai daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tak ada seorang pun di mataku yang lebih aku segani daripada beliau. Aku tidak sanggup memenuhi mataku dalam menatap mukanya karena pengagunganku kepada beliau. Kalaulah aku diminta untuk menggambarkannya, niscaya aku tidak akan mampu karena aku belum pernah memenuhi tatapan mataku pada beliau. Urwah bin Mas'ud al-Thaqafi pernah menceritakan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada suku Quraisy di hari perjanjian Hudaybiyah. Dia berkata, demi Allah, sama sekali belum pernah kulihat seorang raja dihormati oleh rakyatnya sebagaimana sahabat Muhammad menghormati Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah, tidaklah ia berdahak melainkan dahaknya terjatuh pada telapak salah seorang di antara mereka, lantas ia pergunakan untuk mengusap wajahnya dan kulitnya. Jika beliau memberi instruksi kepada mereka, segera mereka laksanakan perintahnya. Jika beliau berwudu, nyaris mereka berebut untuk mendapatkan sisa wudunya. Jika beliau berbicara, mereka rendahkan suara mereka di sisinya dan mereka tidak menatapkan pandangan kepada beliau dengan tajam sebagai penghormatan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Poin yang kedua, adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala Abdullah bin Syekhir radhiyallahu anhu pernah berkata, kami pernah mengucapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau adalah raja kami. Beliau langsung menyahut, sang raja adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kami berkata lagi, engkau adalah yang paling utama di antara kami dan memiliki kemuliaan yang besar. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berkatalah kalian dengan perkataan kalian yang sewajarnya atau sebagian dari perkataan kalian." Artinya tidak perlu banyak pujian dan jangan sekali-kali kalian terpengaruh oleh setan. Poin yang ketiga, rasa takutnya sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW Alaihi Wasallam dahulu pernah bersabda demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala di antara kalian dan juga paling bertakwa. Poin yang keempat, keberaniannya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, dahulu di saat datang kesulitan menimpa kami di perang Badar, kami berlindung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau adalah orang yang paling berani menghadapi kesulitan pada saat itu. Maka tidak ada orang yang lebih dekat dengan tentara orang-orang musyrik pada saat itu selain beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Poin kelima, kebaikannya kepada keluarganya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah bersabda Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku Poin yang keenam Sifat malunya Sallallahu alaihi wasallam Abu Sa'id al-Khudri Seorang sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam Pernah berkata Nabi Sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang lebih pemalu Daripada seorang gadis yang dipingit dalam rumah Apabila beliau melihat sesuatu yang tidak disukainya, maka kami akan mengetahui dari raut muka beliau. Poin yang ketujuh, sikapnya dalam mengambil perkara yang mudah. Aisyah radhiyallahu pernah berkata, tidaklah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam diberi dua pilihan kecuali beliau memilih yang paling mudah dari keduanya selama tidak termasuk dosa. Dan jika hal itu bagian dari dosa, maka beliau adalah orang yang paling menjauhi dosa di antara manusia. Poin yang ke-8 Tidak marah karena kepentingan pribadinya Aisyah radhiyallahu anha berkata Demi Allah Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah karena kepentingan pribadi akan tetapi jika kehormatan Allah Subhanahu wa taala dilanggar beliau marah karenanya. Poin yang kesembilan tidak mencela makanan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sekalipun bila beliau berselera maka beliau memakannya dan bila beliau tak suka maka beliau meninggalkannya. Poin yang ke-10 menerima hadiah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka menerima hadiah dan membalasnya. Poin yang ke-11 tidak memakan dari sedekah, maksudnya adalah zakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh memakan dari sedekah artinya tidak boleh memakan bagian dari zakat